Bip, 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 bip. Allahumma inna hazal marada jundum min junudik tusibu bihi man tashau wa tasrifuhu amman tashau. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin wa ihfazna min نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Wuih, panas, panas. Dia daripada sebelum, apa nama ni, daripada sebelum orang kata PKP lagi dah memang panas kan. Tengah sibuk-sibuk kecoh-kecoh corona tu dah memang panas kan, macam sauna kan. So macam semalam pun hujan sampai berapa jam, 12 jam pun tak jadi apa juga. Panas juga, mesti bahang. Dia tak panas, dia bahang. Kan, bahang. Lepas tu kena pula rambut je. Allah, rambut ni mas-mas je lagi pakai. Okay, ni aku nak kongsi pasal satu artikel. Okay, artikel ni dalam bahasa Inggeris. Okay, macam korang kalau ada perasan, ni benda ni banyak dekat Facebook lah. Okay, dekat grup Facebook, di mana orang customer, pelanggan dia order GrabFood. Okay, dia pesan GrabFood tapi dia tak suruh orang kata rider tu atau driver tu hantar sampai ke rumah lah. So dia akan letak note. Okay, dia kata okay ni saya order ni, okay untuk awak makan, ataupun kalau dia order banyak, okay untuk awak dan kawan awak makan kan. So macam tu juga bulan puasa ni, banyaklah macam tu. Bila dah nak buka puasa tu, biasanya orang akan order, akan letak note, okay ni makan untuk awak buka puasa, ataupun kalau order banyak untuk awak dan kawan awak buka puasa. Okay, lain pula cerita yang ni. Kayaknya ni apa nama ni, passenger ni, okay, customer ni je terlupa nak buang note tu. So dia order, dia tekan, pap, terus hantar. Dan air tu harga dia, air tak silap aku, air RM60. Okay, RM60. So bila macam yang dapat tu, rider tu dapat dah seronok dah. Oh, buka tak payah nak orang kata beli apa-apa lagi kan untuk buka. Tapi end up customer tu ada hantar mesej minta tolong hantar air tu ke rumah. Sebab lupa nak delete apa nama ni, message dia yang sebelum ni lah. So dia lupa nak delete. So benda tu memang dia nak minum. So mungkin sebelum ni dia order untuk ni lah, kena untuk sedekah kan. Tapi kali ni sudah dah tersalah pula kan. Dia main tekan je pop. Alamak, dah orang ni tak hantar. Lepas tu nasib baik, dan nasib baik orang kata rider tu atau driver tu tak tibai lagi air tu. Kalau kata dah tibai, dah selamat, macam mana habislah, dah kena order lain pula. Nasib baik, kini nasib baik lah
Akhirnya rider tu macam alamak dah seronok dah ya. Tak payah beli. Lepas tu customer tu hantar pula mesej suruh hantar kan. So yang tu order-order dia yang sebelum ni nak buat macam mana kan. Sebelum ni dia memang nak belanja, mungkin kali ni dia order memang dia nak makan ke apa kan, nak minum, nak rasa PKP ni dah lah. Kata kedai, buka kedai tapi sampai pukul berapa je. Aku nak pergi 7E pukul 10 pun tak ada dah kan. Nak merasa kadang tu nak minum selupi ke apa bagai dah tak ada. So apa pula pendapat korang, ada tak pengalaman-pengalaman macam ni? Aku ni aku tengok ni macam alamak, kelakar pun ada kan, kesian pun ada kan. Aku rasa kalau rider tu mesti dah seronok dah. Dia dari sudut rider, rider tu dah seronok gila. Dan dari sudut pelanggan tu macam alamak ni untuk order sebelum ni punya. Dah kesian lah ha. Dia kesian dan kelakar lah sebenarnya. Dia kesian dan kelakar, ada dua dalam satu lah. Okay, tu je nak share benda-benda kelakar ni. Okay, sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.